Memangnya mereka siapa saya? Tapi kelihatan dari muka kamu, kamu kayak sedih gitu sih. Lebih baik kita ke pendopo sekarang yuk. Kasihan nanti Fatin nunggu kelamaan. Yes, pionan. Ya lu. Kayak ban serep di belakang aja pakai pion. Ya Tom, gantian lah mana akhirnya. Gantian apaan? Ya kita mau semua udah ya. Gak usah, biar kakek aja. Jangan kek, jangan lah. Gak usah, biar kakek aja. Tuh. Aduh, kan dibilangin. Udah seminggu nih, pinggang kakek sakit terus. Yaudah gini aja kek, kan kakek lagi sakit nih. Iya. Mendingan kakek istirahat dulu di mari ya. Kita jalan dulu, soalnya kita ada tugas nih kek, tugas berat. Ya, boleh? Tom, iya. Kalau bantuin mati jalan setengah-setengah, ayo. Iya, Tomi. Buruan. Kelamaan lu pada ngomongnya. Jangan bangun di gerobak, gue yang gandung babe. Nggak usah. Nggak usah kaget, santai ya. Saya udah biasa gendong emak di rumah. Karena buat saya orang tua itu keramat yang kudu dijaga. Oh, udah naik bek, angkutan gratis. Biar sampai rumah ketemu cucu. Gimana caranya? Gimana caranya? Ayo, bro. Paling kalau bener-bener ada anak-anak nih. 1, 2, 3. Ya, mana? Ayo, sip. Kobala acina. Mirip-mirip sama emak beratnya. Kalian itu lancang. Seharusnya kalian itu izin dulu sama saya. Barang-barang itu masih haknya orang lain. Dan kalian harusnya berpikir, oh, ini barang masih ada. Oh, kemungkinan mereka akan kembali lagi kemari. Yakin, Stad? Aneh sih jujur. Dari lubuk hati aneh yang paling dalam, aneh ragu. Malahan kemungkinan besar nih, bisa jadi amanah yang diberikan Ustaz Sefu untuk mengirimkan paket dijadikan kesempatan untuk melarikan diri sama mereka. Itu dia, ya bisa dibilang mereka buron dari pesantren sini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Faruk, istighfar kamu. Itu namanya prasangka buruk, suuzon. Seharusnya kamu itu malah berpikir, wah, saya doakan mereka untuk kembali lagi. Kamu ini santri. Harusnya jiwa kamu itu jiwa besar. Jangan sampai ada iri, dengki, hasad, sombong di dalam diri kamu. Itu akan menghantui kamu terus. Doakan mereka, biar mereka kembali kemari. Subhanallah. Anda merasakan apa yang Ustadz rasakan. Anda mengerti apa yang Ustadz sampaikan. Aneh doain itu anak-anak walaupun bisa diatur bikin aneh pusing, bengal semuanya liar, kagak karuan. Aneh doain siapa aja semuanya. Tapi untuk mereka, Sat, sulit, Sat. Kenapa? Karena dasarnya sudah bobrok. Jadi anak mau kasih pengarahan, kita mau jejolin pengetahuan agama, kita mau foles sama yang mengkilat biar baik, kita mau ajarkan kebaikan. Sulit, Stad. Bisa aja nih. Sekarang barang paket titipan Ustadz Sefu sedang dinikmatin bareng-bareng itu sama mantan copet, si Freman Fasar yang berisiknya ampunan-ampunan naujubileh. Itu yang bisa terjadi, Stad. Auzubillah. Istighfar itu bukan hanya di mulut loh, tapi harus di hati. Kamu itu secara tidak langsung sudah mendahului ketentuan Allah. Seakan-akan kamu tuh tahu mereka itu buruk, si ini jelek, si ini tidak baik. Itu urusan Allah semuanya. Biarkan Allah yang mengaturnya. Astagfirullahaladzim. Dari lubuk hati Anda yang paling dalam, paling dangkal, paling jauh. Anda tidak ada maksud sedikit pun mendahului Allah. Tapi Anda hanya melihat, Ustaz. Gelagat anak-anak ini, mental anak-anak ini dari awal niatnya tidak baik. Jadi sulit bagi Anda untuk membuat sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Ibarat kata, besi ini, besi bengkok. Kita lurusin, masih bisa. Kita las biar lurus, masih bisa.
Tapi kalau itu anak-anak, soal akhlaknya udah bengkok dari sononya, dari dasarnya. Kita mau lurusin. Nah, uzubillah lu galik susah. Iya kan, Buk, ya? Buk. Ini adalah salah satu contoh karena pengaruh buruk anak-anak pengalita. Ana mau susun dulu si gabuk sama labu, ya. Ana mau tatar itu si gembrot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, udah ikut kajian? Iya, nanti kita kesana. Bu, gak ikut kajian? Yun, Musa ada cerita soal Om Tommy gak ke kamu? Musa cerita apa soal Om Tommy ke kamu? Kata Musa, kamar Om Tommy udah diberesin sama Om Faruk. Berarti Om Tommy beneran udah gak di sini lagi dong? Ya udah, Yun pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yun. Jadi mereka beneran gak balik tuh. Jangan-jangan amanah untuk kirim paket itu hanya pengalihan dan Abah memang sudah tahu kalau mereka mau pergi dari pesantren. Supaya santri gak heboh, jadi seolah-olah dibuat mereka disuruh kirim paket. Mungkin. Pantas puisi Mas Apoy seperti orang patah hati. Ken, kamu kenapa kok mukanya sedih gitu sih? Tidak kenapa-kenapa. Memangnya mereka siapa saya? Kelihatan dari muka kamu, kamu kayak sedih gitu sih. Lebih baik kita ke pendopo sekarang, yuk. Kasihan nanti Fatin nunggu kelamaan. Ane lagi nguji ilmunya Ustadz Zainal sejauh mana. Antum kenapa ninggalin Ane sendirian? Ane keder sama Bang Faruk. Bang Faruk omongannya banyakan salah. Kalau Ustadz Zainal bener semuanya. Di mana? Di mana salahnya Ane tuh di mana? Ustadz Zainal yang ngaco. Dia udah ngebelain itu santri-santri bengal. Di mana salahnya Ane? Ya Abang, istighfar lah Bang, istighfar. Kata Ustaz Jana tuh bener, Bang Faruk kagak boleh seujung, kagak boleh berburuk sangka. Ya, doain aja yang terbaik untuk mereka Bang, doain. Antum nih makin lama makin pinter ya nasihatin Ane. Antum mau jadi apa? Mau durhaka sama Ane? Ane santri paling senior di sini. Jangan susun Antum, Antum masih hijau. Ilmu Antum masih seujung kuku. Antum masih ingusan. Jangan susuan Antum. Bang, Bang. Bang Faruk, mobil siapa itu Bang? Nah, kayaknya aneh kenal tuh Bang mobil siapa. Buk, aneh kenal ini mobil. Dari mencilong-mencilongnya, aneh paham ini mobilnya Afril Camarana. Calon mertua. Kagak uminya, kagak anaknya. Semuanya sama-sama bisa buat cuci mati. Allah. Bang Faruk, banyak-banyak istighfar nape? Astagfirullahaladzim. Aki aneh kena injek lagi. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Mama kan? Mama? Maksud Ana,
Mama April. Eh. Iya kan? Iya betul. Kamu yang waktu itu ngaterin saya ke Ustadz Sepuh ya? Betul, Mama.